Tahukah Anda, ternyata memelihara janggut seperti yang disunahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyimpan kebaikan bagi dunia kesehatan. Peneliti mikrobiologi dari University College London menemukan adanya sumber potensi antibiotik terbaru yang berkembang biak di janggut yang terpelihara. 20 sampel janggut yang diambil terdeteksi 100 bakteri yang berkembang dan setelah diteliti ternyata terlihat mikroba-mikroba yang membunuh bakteri lainnya. Mikroba pembunuh inilah yang dipercaya dapat menjadi potensi antibiotik yang secara otomatis membuat pemilik janggut lebih tidak rentan sakit. And we found quite surprisingly that the beard isolates were quite capable of killing the indicator strain that we had, showing that they actually produce antibiotics themselves. Bakteri pembunuh yang ditemukan di janggut bernama Staphylococcus epidermis. Saat dites melawan bakteri E. coli yang terkenal kebal obat, nyatanya mampu melawan. Bagaimana? Anda atau pasangan Anda ikut tren berjanggut? Karena kini bisa jadi, pria-pria berjanggut tak lagi dipandang sebagai pria kurang rapih dan tidak peduli kesehatan.